Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita petarung MMA yang berasal dari Amerika Serikat yang bernama Amber Leibrock. Ia telah memeluk agama Islam. Amber Leibrock mengaku mendapat penghargaan karena menemukan banyak ketenangan dalam iman Islam. Dalam unggahan Instagram pada tanggal 16 September 2023, Amber mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang luar biasa dan ia menantikan semua yang akan terjadi untuknya. Beberapa bulan terakhir telah mengubah hidupnya. Ia mengalami pasang surut dan telah bekerja paling keras yang pernah ia lakukan dan masih belum berhasil. Terputus dari orang-orang yang sangat ia cintai dan hidupnya berubah drastis. Perjalanannya pada Islam adalah situasi yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Semua membawanya ke jalan yang lebih dekat kepada Allah dan menemukan agama, ujarnya. Dengan memeluk agama Islam yang dibawa baginda Nabi Muhammad SAW, ia justru merasa dekat dan hangat dengan orang-orang yang luar biasa dalam hidupnya. Ia mengaku belum pernah merasa lebih dekat dengan orang-orang. Segalanya hingga saat ini telah sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi dan lebih dari layak untuk dilakukan, kata Amber. Ini bukan waktu saya, ini waktu Allah dan saya sepenuhnya percaya akan hal itu, baik, buruk, terserah. Ini merupakan tahun yang luar biasa dan ini belum berakhir dan saya menantikan segala sesuatu yang tersedia untuk saya, kata Amber dan mengucap syukur Alhamdulillah. Amber mengaku telah mengambil langkah penting dalam hidupnya dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat sebagai tanda seorang muslimah. Keputusan ini diambil setelah ia diperkenalkan dengan agama Islam oleh seorang mentor muslim yang telah banyak memberinya wawasan mendalam tentang Islam. Aku merasa seperti ada celah yang selama ini hilang. Dari mana aku berasal, seperti masa kecilku, sangat sulit untuk punya agama, dan pastinya itulah celah yang aku rasakan. Bagiku dengan memiliki iman yang kuat menjadikanku merasa ada sesuatu untuk bersandar.